Ini loh kaosnya keren, guys. Ini apa yang pedih? Minta kepastianmu. Mari lihat dulu. Nanti kita main bakar-bakaran dikit. Mau coba? Soalnya ini pada mau makan bakmi semua kan? Ayo. Lagi. Oke, cukup. Ini pak. Punya istri saya, punya aku udah habis. Ini batu kreatif tak milenial, anaknya kreatif, cara kasih nama kreatif. Dia buat sendiri bumbunya, buat sendiri mie-nya, cara masaknya sendiri, toppingnya dia atur sendiri. Enak banget. Kalau kita lihat chef-chef mulai yang sangat kreatif ini, tidak paling galak ini. Jadi kalau mau mencoba banyak rasa dari mie, buatan anak muda, nah dia, si Ray namanya. Ah dia itu Ray. Dia mie-nya buat sendiri, dan ternyata dia beri jasa. Sekolah. Beri jasa. Iya, ya. Ayam. Oke. Tapi enak. Jadi yang muda-muda, tua juga boleh sih datang ke sini. Tak milenial. Tadi saya deg-degan sih, tapi kapan lagi saya minta tolong capres buat bakmi saya. Saya senang banget sih kan, saya juga milenial nih, pengusaha anak muda lah ya. Gak nyangka ya tiba-tiba bisa disamperin. Kayak pagi jadi care banget sampai mau turun langsung buat mie. Saya juga deg-degan juga tadi sebenarnya minta tolongnya, tapi ternyata orangnya asik banget kalau gitu. Oh di sekolah, emang sekolahnya di mana? Oh di Parung. Oh sekolah alam, iya. Jadi udah bisa ngeluarin angin kalau saya sakit. Masa sih? Iya bisa, coba deh. Kalau sakit, bisa ngeluarin angin. Ngeluarin angin, nih. Nih, mana? Coba. Oke! Waduh! Oh iya. Waduh! Iya beneran ini. Waduh. Iya. Namamu siapa namamu? Gibran namanya. Oh. Langsung. Makasih ya. Kamu sampai keringetan gitu. Makasih ya. Ya. Yes. Sampai keringetan.